hadis yang ke-16 hadis yang ke-16 masih bab yang ke-7 disebutkan Anwarad namanya Warrod ya. Katibul Mugirah Ibni Syubah Warrod ini adalah sekretaris Katib sekretaris siapa? Mugirah bin Syubah penulis penulis suratnya dari Mugiroh bin Syu'bah. Mugiroh bin Syu'bah ini termasuk sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. siapa yang berkata warot penulis dari penulisnya Mugiroh bin Syu'bah? Apa kata warot? Kata Bamu Awiyah itu ilal Mugiroh. Suatu ketika Muawiyah bin Abi Sufyan, ketika menjadi gubernur, ya gubernur Syam Muawiyah itu gubernur Syam. Kalau Syam itu sekarang Suriah, Libanon, Palestine, dan Yordania. Kalau dulu namanya negeri Syam, kalau sekarang empat negara, maka... Muawiyah sebagai gubernur dari negeri Syam menulis surat kepada Mughirah bin Syu'bah. Dalam suratnya, dalam suratnya Muawiyah meminta kepada meminta kepada Mughirah bin Syu'bah untuk menyampaikan hadis yang didengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana isi suratnya? Isi suratnya dari Muawiyah kepada Mughirah bin Syu'bah, "Uktub ilayya bima sami'ta minar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tulislah untuk saya. Apa yang engkau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup? Tulislah untuk saya. Ini menunjukkan Muawiyah itu semangat belajar agama, sehingga meminta untuk dituliskan hadis yang roh bin Syu'bah itu dengar dari Rasul. Maka harus kita semangat. Muawiyah ini seorang gubernur negeri Syam. Empat negara hari ini. Ya, kita gubernur bukan, ya camat bukan, RT juga bukan. wadangan -wadang gayanya sok sibuk, nggak mau belajar ilmu agama, Maaf ya saya sibuk. Besok lagi enggak ngaji. Afan, saya banyak kegiatan. Saya lagi sibuk. Memang yang di sini pengangguran apa? Ya, kita semua ada kegiatan, ada pekerjaan diatur waktunya. Apa yang dikatakan Muawiyah bin uh, Muawiyah bin Abi Sufyan kepada Mukirah, "Uktub ilayya bima sami'ta minar Rasul sallallahu alaihi wasallam." Tulislah untukku hadis yang kamu dengar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakolal Warad, maka warot ini penulis dari Mughirah bin Shu'bah. Fa amla alayya wa katab maka Mughirah bin Shu'bah mengatakan kepada warot, warot tulis hadis yang saya dulu dengar dari Nabi tulis amla alayya maknanya kemudian mengimlakkan. Apa imlak? Menyampaikan saya tulis. Ini menunjukkan kalau belajar ilmu agama itu catat. Dicatat. Sudah ngapalin enggak? Dicatat enggak? Akhirnya ilmu itu seakan-akan masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi. Kenapa? Mental kalau masih mending masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, berarti sempat masuk. Ya, kalau enggak nyatet, enggak apa, enggak menghafal, ya, itu kayak masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kanan. Catat. Makanya Mugiro bin Syubbah mengatakan, warad, catat hadis dari Rasul." Yang dulu saya dengar dari beliau catat. Ya. Begitulah kalau seorang menuntut ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam hadisnya Qoyyadul ilma bil kitabah. Catat ilmu dengan, ikat ilmu dengan mencatat. Kalau belajar itu bawa buku. ya Kalau belajar itu bawa bu, buku, buku catatan. Minimal hadis yang kita bahas nih. ya Faidahnya apa saja dicatat. Ya. Jangan bawa buku tapi enggak buat nyatet, dari awal pengajian sampai bersih terus sampai sekarang masih bersih terus ketika ditanya bu kok bukunya masih bersih semua bu iya tat nanti saya mau jual lagi tat buat ngaji kamu jual lagi ya jadi apa ya catat ya dan kita di dalam mempelajari ilmu dengan apa dengan mencatat penting karena di dalam menjaga ilmu satu dengan hafalan yang kedua dengan catatan Ketika hafalannya kurang, catatannya ada, maka terjaga ilmu. Nah, apa yang dicatat oleh Warad? Saya pun katanya Warad mencatat hadis yang Mugi Robin Syukba dengar dari Nabi. Ini sami'tuhu yanha an su'ali. Sesungguhnya aku dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melarang Rasul melarang an kasrati sual banyak nanya kasrati sual wa atil mali ma dan menyia-nyiakan harta wa an kila wa kal. dan sibuk dengan sesuatu yang belum jelas kila wa kal. hadis riwayat alimam bukhari hadis yang ke-16 ini kok enggak ada tentang durhaka kepada orang tua. Ternyata Imam Bukhari akan menyampaikan nanti dalam bahasan dalam bahasan yang apa yang setelahnya nanti ada pembahasan khusus tentang apa durhaka kepada orang tua. Di sini beliau baru memberikan mukodimah bahwa durhaka kepada kedua orang tua termasuk min akbaril kabair termasuk dosa yang paling besar. Nah, kita akan bahas sama faedah yang bisa kita ambil. Pertama, hak sesama muslim adalah saling mengingatkan di dalam ilmu, saling bertukar ilmu dan saling menasehati. Mana buktinya? Ini buktinya. Muawiyah bin Abi Sufyan minta kepada Mugiroh untuk menyampaikan ilmu. Maka hak sesama muslim adalah saling mengingatkan. Hak sesama muslim itu saling apa? Saling mengingatkan dan saling bertukar ilmu. Ya. Kalau yang sekarang nggak datang, besok datang nanya, kemarin gimana hadisnya? Kamu datang nggak? Iya datang. Apa faidahnya? Mau saya catat? Oh ini, ini namanya perhatian, saling mengingatkan, saling menasehati dan bertukar ilmu. Dan juga di dalamnya, saling mengingatkan dalam ilmu adalah termasuk yang Allah kecualikan dari orang-orang yang rugi, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran wal asar, dan demi asar, waktu asar, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Illalladzina amanu wa salihat wa tawasaw wa Kecuali yang tidak rugi di dunia dan di akhirat siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal. Yang kedua orang-orang yang menasehati dengan kebenaran dan juga saling menasehati di dalam kesabaran. Maknanya nasihat ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi kalau ada kesalahan untuk diingatkan, diluruskan bukan diumbar kesalahannya, bukan disebarkan kesalahannya. Kadang-kadang enggak, ya, ngelihat ada saudaranya salah langsung, ada ustadz yang salah langsung seneng. Kok ada orang salah malah seneng? Eh, ustadz ini salah begini loh, bener bener alhamdulillah lu ada orang salah kok malah alhamdulillah diingatkan dengan cara yang baik ya diingatkan dengan cara yang baik. Kenapa ini hak sesama muslim? Ya. Sebagaimana Rasul mengatakan al mukminu seorang mukmin itu kalmir'ah, seperti cermin. Orang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti cermin. Maknanya apa? Saling mengingatkan. Kayak jenengan kalau lagi bercermin, tahu kan cermin? Tahu, bang jenengan tiap hari bercermin kok cermin itu kan lagi mengingatkan kita, nasihatin kita. Oh bajunya ada nodanya hitam. Oh ternyata tadi makan nasi, ya kemudian nasinya masih ketinggalan. Di mana? Di sini misalnya kan. Kok sampai sini? Nah, cermin itu mengingatkan, oh ini ada nasinya. Oh ini ada yang enggak keolesin bedak. Kelihatan. Mengingatkan, begitulah cermin ya sehingga seorang mukmin itu saling mengingatkan dan ingat bahwasanya di dalam mengingatkan itu ya untuk dengan cara yang baik ya. dengan cara yang baik kalau ada kesalahan disampaikan dipanggil orangnya diundang disampaikan baik-baik diingatkan apalagi seorang ustadz kalau dicari kesalahannya tetap ada bukan malaikat bukan seorang rasul pasti ada kesalahannya sehingga ketika me mendapati kesalahan itu harus dengan cara yang baik bukan langsung tahu-tahu kajiannya dibubarin enggak begitu adab seorang muslim enggak seperti itu kalaupun benar ia salah itu di apa untuk diingatkan dengan cara yang baik diundang kesalahannya di sini kamu seperti ini ini bahaya begitu ya ini terkadang enggak, ya tahu-tahu dibubarin. Ini namanya enggak benar. Mana ada seorang Muslim, ya? Pada Rasul mengatakan hakul Muslim alal Muslimi situn. Hak seorang Muslim dengan Muslim yang ada enam. Apa di antaranya? Itas tan soha sohlahu saling menasehati, ya saling menasehati, ya maka seorang Muslim adalah ya bertukar ilmu saling mengingatkan. Jangan sampai apa untuk dirinya sendiri, tapi dia tidak peduli dengan orang lain. Enam, sebagaimana tadi Allah sebutkan dalam surat Al-Asr. Faedah yang kedua, jasa para sahabat untuk kaum muslimin sangat besar. Apa? Jasa para sahabat bagi kaum muslimin itu sangat besar. Mana jasanya? Jasanya adalah mereka para sahabat Nabi itu sebagai apa? Sebagai wasilah. Sebagai perantara, perantara siapa dan dengan siapa antara Nabi Muhammad dengan umatnya. Kita itu nggak ketemu Rasul, betul. Kita tetangganya ya bukan, ketemu Rasul yang enggak, waktunya juga sangat jauh tetapi kenapa kita bisa sampai hari ini bisa mengkaji hadisnya bisa tahu tentang hadis-hadisnya bisa kita membaca sejarahnya mereka para sahabat yang menceritakan makanya di sini katanya Muawiyah bin Abi Sufyan uktub ilayya sa ma sami'ta minar rasul sallallahu alaihi wasallam tuliskan hadis untuk saya yang engkau dengar dari nabi Muawiyah ini tidak ketemu dengan Muawiyah ini termasuk sahabat Nabi. Tetapi nggak mungkin Muawiyah dengar semua hadis Rasul. Karena Muawiyah juga termasuk masuk Islam itu di akhir-akhir. Akhir sebelum Rasul wafat. Sehingga yang paling apa banyak mendengar dari Muawiyah itu Mughirah bin Syu'bah. Sehingga Mughirah bin Syu'bah ini sebagai perantara antara Rasul dan umatnya. Yang tidak ketemu, yang tidak sezaman, sehingga disitulah ilmu terus berjalan. Sehingga jangan sampai pelit dengan ilmu, tahu ilmu tapi disembunyikan. Tahu ilmu suruh ngajar, nggak mau bayangkan kalau seandainya para sahabat dulu pelit, ilmu nggak mau ngajarin. Oh, enggak, ini buat saya. Ya. Tidak, mereka mengajarkan apa yang mereka tahu, apa yang mereka. Dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka sebagai perantara antara umat Nabi Muhammad dengan Rasul. Antara kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman ke zaman mereka yang mengabarkan kepada kita. Sehingga aneh kalau hari ini ada orang yang benci kepada para sahabat. Ada orang yang benci kepada para sahabat. Ini enggak benar. Walaupun demikian para sahabat memiliki jasa besar... Untuk umat Islam ini, tentunya mereka bukan manusia yang maksum, bukan manusia yang sempurna. Mereka juga ada kesalahan, tetapi bukan berarti ketika ada kesan dihina, tidak. Mereka punya jasa besar untuk umat Islam yang datang setelahnya, bahkan sampai nanti pada hari kiamat. Kemudian, Rasul menyebutkan yang disebutkan oleh... Uh, Mughirah bin Syu'bah Rasul melarang an kasrati sual. Kasrati sual maknanya ada dua. Rasul melarang dari kasrati sual. Makna yang pertama kasrati sual itu banyak bertanya yang tidak manfaat. Nanya-nanya tapi enggak manfaat. Baik manfaat dunia atau manfaat akhirat. Ya banyak nanya. Boleh nanya kalau memang manfaat, nggak tahu apa nggak tahu ilmunya. Tapi kalau nanya yang nggak manfaat, ya. misalnya Ustad, orang kalau sampai ke planet Mars misalnya, itu sholatnya ngadepnya kiblatnya mana Ustad? Jawab aja kamu ke sana dulu. Nanti kalau dari sana telepon saya, begitu gampang, ya. Jadi apa? Banyak bertanya yang tidak ada manfaatnya atau dengan bertanya dengan niat ingin menjatuhkan saudaranya. Bertanya tetapi dengan niat ingin apa? Ingin menjatuhkan saudaranya. Mempermalukan saudaranya. Ya, ini kasrati soal. Atau makna yang kedua adalah kasrati soal maknanya Rasul melarang dari minta-minta. Ini ada dua makna, kasrati soal. Apa yang pertama? Bertanya yang tidak ada manfaat dunia dan akhirat. Banyak bertanya, tidak ya, tidak manfaat dunia dan akhirat. Atau bertanyanya untuk menjatuhkan saudaranya. Dan makna yang kedua, minta-minta. Banyak minta-minta. Jangan. Seorang mukmin itu, seorang muslim itu diperintahkan untuk memiliki izah. Izzah ini adalah memiliki kemuliaan jangan menjadi beban untuk orang lain. Minta ke sana ke sini, ya. Jangan. Ya berusahalah untuk sendiri, bekerjalah untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Jangan banyak meminta, membani orang lain. Ya. Walaupun dapatnya enggak banyak, alhamdulillah daripada dapatnya banyak enggak jelas. Ya. Apalagi minta-minta jangan. Ya, dilarang dalam Islam. Jangan bebani orang lain. Kenapa? Karena harta seorang muslim itu apa terjaga. Rasul mengatakan inna amwalakum wa aradukum wa, dima'akum Sesungguhnya harta kalian, darah dan kehormatan itu haram. Secara asal nggak boleh diminta-minta. Ya. Sehingga jangan sampai menjadi profesi. Ya. Profesi apa? Profesi minta-minta. Ya. Kalau profesinya ya bekerja bagus, ini profesinya minta-minta. Ya, kalau mungkin untuk umum masih mending, oh ini pembangunan masjid. Ya, masih masih baiklah ini sebagai jalan orang yang pengen bersedekah. Ya, enam. Ini kasrati soal. Kemudian yang kedua, wa mal. Wa atil mal. Dan katanya Mughirah bin Syu'bah, Rasul melarang dari idho atil mal. Apa mana idho atil mal? menyianyakan harta. Menyianyakan harta. Apa makna menyianyakan harta? Maknanya dua. Menyianyakan harta maknanya dua. Maknanya berapa? Dua. Makna yang pertama menyianyakan harta itu mubadir. Seorang yang menggunakan hartanya itu mubadir, dia telah menyianyakan hartanya. Ya. Bagaimana contohnya? Ya. Contohnya orang yang menggunakan hartanya itu untuk mubadir, ya. Contohnya misalnya rokok misalnya, mubadir ya. Ya mubadirlah, ya. Apalagi di situ ada tulisannya jelas membunuh, ya. Begitu. Belum lagi dolimin orang, Dolim nggak orang rokok? Dolim. Lah asapnya kemanakan itu? Ya. Asapnya kemanakan? Kalau mau nggak dolim, kalau ngerokok pengen nggak dolim, ya asapnya sedot dan jangan dikeluarin. Tuh nggak dolim. Entah yang penting nggak boleh dikeluarin tuh nggak dolim tuh. Ya. Iya. Ini mubadir. Bayangkan masih banyak orang yang kelaparan. Ya. Masih banyak orang yang kesusahan. Ini bakar uang. Ibaratkan secara tidak langsungan begitu. Kira-kira antum kalau ngelihat ada orang ngumpulin uang nih, ditumpuk-tumpuk terus dibakar. kira-kira antum lihat orang begitu mau katakan orang apa? <tuh> orang apa? ini orang kok bakar duit. Ya. lesakan kurang lebih tidak apa sama begitu. ini contoh mubadir. ido atil mal itu maknanya, ya menyanyikan harta dia gunakan untuk mubadir. Ya. atau misalnya ngikutin tren terus. Apa contohnya mobil, ya keluaran baru beli, keluaran baru beli. Ya bukan nggak boleh kalau mampu ya silahkan aja butuh mampu ya monggo. Tapi kadang-kadang enggak, cuman hawa nafsu, ya. Kemudian jual lagi untuk beli yang lain, baru beli jual lagi. Kira-kira kalau saya tanya orang yang beli mobil, kemudian dia jual, kira-kira harganya tambah naik dijual atau tambah turun ketika dijual. Eh? Tambah apa? Tambah turun. Tambah turun. Saya diceritakan ada ya teman. Itu seringkali koleksi mobil ada yang baru beli yang lama dijual. Sering sampai setahun beberapa kali ganti-ganti mobil satu atau dua tahun sampai dia hitung kerugian dari jual jual mobil beli lagi, jual lagi, itu sampai kurang lebih satu miliar. Kerugiannya. Ya. Karena ketika beli mahal, dijual murah, pengen yang terus. Atau HP. Ya. Ini bukan mubat, apa mubazir HP ada keluaran baru. ya Yang dulu cuman ini. Ya. Ada yang keluaran baru, merek baru, model baru, seri baru. Ganti lagi, yang lama jual, ganti lagi. Seperti itu terus ya ketika dia jual yang apa yang lama tentunya harga turun yang penting HP itu bisa buat apa buat hubungan buat nelpon bisa WA bisa SMS gak harus beli beli baru baru terus jangan sampai kita menjadi yang kata Moge Robin Syukbah menjadi orang yang menyanyiakan harta ya atau misalnya di rumah banyak perabotan rumah tangga perabotan apa dapur padahal dipakai juga enggak sampai dari yang paling kecil sampai yang gede. Dari yang harga sekian sampai harga sekian. Dari yang beli di luar kota sampai luar negeri. Beli centong aja sampai luar negeri. Ya. Buat apa? Pakai secukupnya. Kebutuhannya apa? Pakai. Jangan menjadi orang yang mubadzir. Itu atal mal. Yaitu itu atil mal. Ini maknanya menyanyikan harta. Ya. Atau misalnya juga. Ya masak ya masaknya tidak disesuaikan tahu orangnya 10 ya sudah sesuaikan jangan akhirnya masak untuk orang 20 sisanya siapa yang makan akhirnya kebuang bukankah ini menyanyikan harta ya kalau beli juga begitu lihat orangnya berapa kira-kira orang yang mau dibelikan berapa jangan berlebihan sehingga akhirnya terbuang menjadi orang yang mubadir yang menyanyikan harta ya atau misalnya juga diantaranya ya, diantaranya mungkin listrik tahu listrik siang hari kenapa masih nyala terus matiin kan itu kan meterannya muter terus ini jam 2 siang masih nyala terus TV nggak ada yang nonton nyala terus matikan jangan menjadi orang yang menyanyikan harta ya jangan menjadi orang yang menyanyikan harta AC TV kipas apalagi ya macam-macam ini kan contoh ya saya lagi nggak ngomong siapa siapa ini saya ngomong umum begitu ya orang yang mendengar ini umum atau misalnya hajatan sampai sekian ratus juta sampai pernah saya yang baca di berita ya pernikahan fulan sama fulan itu menghabiskan tujuh setengah miliar buat awan sampai banyak begini ya tujuh setengah miliar ya Allah ya Rasul mengatakan dalam hadisnya apa ya untuk berwalimah ya untuk berwalimah ya walaupun hanya seekor kambing kambing berapa sih kambing untuk walimah kambing itu ya dua juta setengah tiga juta udah dapat ini sampai ya jangan menjadi orang yang mubadir kemudian yang terakhir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan wa ankila wa qal wa wa kal dan rasul melarang dari qilawqal apa qilawqal desas-desus menyatakan hal ini atau hal itu maknanya adalah qilawqal satu ngobrol tanpa adanya manfaat ngobrol yang nggak ada manfaatnya baik itu manfaat dunia ataupun akhirat nggak ada manfaatnya ya atau yang kedua makna qilawqal Rasul melarang dari kilawakol adalah menyebarkan sesuatu yang belum jelas. Apalagi di apa di zaman kita hidup hari ini, kabar belum belum apa? belum jelas seringkali di-share. Hati-hati. kilawakol maknanya menyebarkan berita yang belum jelas. Sudah di-share sana sini sana sini ternyata berita palsu, berita hoax. Ya jangan, ya jangan sampai menjadi orang yang menyebarkan berita yang gak jelas, ya sudah disuruh ternyata apa palsu, apalagi di tengah-tengah kita hari ini, ya seringkali sulit untuk me mencari berita yang benar, yang mana yang yang gak benar yang mana, ya biasanya yang benar itu yang yang pertamanya innalillahi wa inna ilaihi rojiun biasa ini benar nih biasanya, gitu kan berita kematian, ya. Tapi, selain itu, seringkali banyak sudah diselewengkan. Terus, bagaimana dalam kita menyikapi suatu kabar berita? Satu, pastikan benar atau enggak. Pastikan yang kedua, perjelas. Jangan sampai kita enggak tahu, enggak memastikan, enggak memperjelas. Sudah share, apalagi yang berkaitan dengan kehormatan seorang muslim. Hati-hati, apalagi yang berkaitan dengan kehormatan seorang muslim. Jangan mudah mengesar yang kita tidak tahu. Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Wala takfu ma inna sam'a wal basara wal fu'ada, kullu ula'ika kana ula. Jangan kalian berbicara yang tidak tahu ilmunya. Karena nanti pada hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban. Hati kalian, mata kalian, pendengaran kalian akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sehingga pastikan dan perjelas di dalam berita yang datang kepada kita. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa kita sampaikan di dalam bahasan hadis yang ke-16 dari kitab Adabul Mufrad bab yang ke-7 insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. wassalamualaikum ala wabarakatuh Muhammad wa ala alihi wa wasallam tasliman khathira. Subhanakallahumma bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.